Oke guys, kembali sama gue Bang Bukwip. Jadi kali ini kita bahas hal yang belum kebahas atau soalan yang mendalam dari anime kesurian Mahito Rigoto ini. Karena di episode 12 ini, Mao kayaknya dipecat nih atas kejadian itu. Membuat Mao tak ada persiapan untuk menyiapkan pelanggan pada nenek. Sehingga dia khawatir akan langsung dijual atau jadi pelacur. Nah, dia nggak menginginkannya. Dia sih senang-senang aja pulang nih kan. Tapi ini juga terlalu tiba-tiba. Bagaimana tidak? Selain Lehaku, kenalan orang kaya mana lagi yang dia kenal untuk dijadikan pelanggan rumah bordil? Tapi semoga nasib Mao baik ya. Atas PHK besar-besaran ini, Jinxi mau nggak mau harus membuat tindakan dan mencari keluarga pedagang. Soalnya atas kejadian Foaming itu, semua keluarga, bukan termasuk keluarga yang semua yang tersangkut bisnis dengan keluarga Foaming, semuanya bakal dipecat, dan itu 80% yang ada di sana dari 2000 orang. Dan itu salah satunya itu adalah Mao. Jinxi juga kasihan sih, dia terperangkap dalam mahkamah. Kalau mau gue lepas, maka gue akan kehilangan dia. Tapi kalau gue tahan, gue takut nanti dia membenci gue. Karena keputusan ini seperti menahan dia itu bebas. Mao juga kayaknya menurut Jinxi nggak betah kerja di sini. Tapi mau bagaimana lagi? Jinxi pun memecat Mao. Mau juga apa boleh buat? XXX. Penyesalan yang sudah terlambat tentunya. Jadi bagaimana nasib Mao? Yep, nasib dia sih untungnya baik-baik saja dan belum dijual atau belum ditetapkan pelanggan oleh nenek untuk Mao. Yang jelas Mao bersyukur untuk itu. Pesangon uang pecatan dari PHK itu juga gede ya. Minimal bisa nutupin utang Mao sama nenek lah. Lagian dari dulu nenek semangat betul gitu mau jadiin Mao pelacur kelas atas. Padahal dia gak terlalu tertarik dan tentu Mao juga hanya orang biasa, anak dari pembuat obat. Syukurnya sih gitu. Jadi apa tugas Mao? Mao cuma bantu kakak-kakaknya saja. Kayak mencegah agar minuman tamu tidak kosong dan lain-lain. Kejaiban apa emang udah jodoh kali ya guys ya? Mao bertemu dengan Jinxi. Bagaimana bisa? Saat itu Lehaku berhasil mancing temannya pejabat tinggi juga, yang mana teman-temannya ingin menyewa tiga dewi rumah bordil, yaitu kakak-kakaknya Mao tentunya, Pairin, Meimei, Joka itulah. Saat datang ke sana, Mao sering sengaja melihat Jinxi yang lagi galau. Jinxi juga sepertinya nggak mau diganggu dulu. Saat disingkap rambut Jinxi oleh Mao, baru kelihatan kalau itu benar adalah Jinxi. Mao lantas bertanya, lu ngapain di sini? Lah, lu yang ngapain di sini anjir? Lu PSK juga Mao? Kata Mao, iya, gue PSK. Cuman masih pemula, tapi gue nggak mau ada pelanggan. Lah, singkat cerita setelah banyak mengobrol, Jinxi di situ berniat untuk membeli Mao. Mao bilang itu nggak mungkin, tapi itu ide yang nggak buruk juga. Dia juga nyaman-nyaman aja sih kerja di istana. Jinxi cukup heran, padahal Mao kelihatannya kayak nggak betah bener. Mao pun bilang, sejak kapan gue bilang kayak begitu? Cuman masalahnya kalau gue di sana, gue nggak bisa buat eksperimen. Itu aja sih kendalanya. Nah, jadi setelah keesokan harinya, Jinxi datang dengan membawa peti emas dan koleksi langka. Ini mah Mao juga suka dan terpancing di situ, yaitu hewan yang ditumbuhi tanaman di tubuhnya yang akan diberikan untuk menebus Mao. Alhasil Mao diangkat lagi ke istana kerajaan oleh sebab ditolong atau dibeli tadi sama Jinxi. Mao juga anjir, baru 2 minggu cok udah dipanggil lagi aja. Dia juga saat itu tanpa ragu menandatangani kontrak juga sih, karena tertarik dengan hadiah Jinxi berupa hewan yang ditumbuhi tanaman yang itu tuh langka. Ayah Mao juga ya udah katanya mau kesana lagi nggak apa-apa. Mao agak keberatan ninggalin babenya lagi, tapi mau bagaimana lagi, ayahnya juga rela. Tapi ada yang aneh, saat ayah Mao melihat kontrak atau kertas yang mau pegang itu, muka ayah Mao secara tiba-tiba serius atau berubah. Karena ayah Mao nggak nyangka mereka membayar Mao semahal ini. Baik sekali. Tapi sepertinya Mao di lain tempat deh kerjanya, bukan di pavilion Geok lagi. Soalnya kalau di pusat istana bekas Mao dipecat dan Mao masuk ke sana lagi akan susah. Makanya Mao ditempatkan di bagian luar istana. Perbedaan yang signifikan karena di sini belum ada tanaman obat, beda dengan pusat istana. Biasanya tinggal ambil ya kan. Tapi sepertinya akan lebih susah kayaknya. Dan lagi tempat luar istana ini tempat para pejabat atau petinggi dan para militer bekerja. Jadi Mao juga ya udah di sana juga sebenarnya Mao dimasukin ujian oleh Jinxi. Dengan itu Jinxi bisa nantinya dengan alasan itu ingin menempatkan Mao di suatu tempat. Tapi yang kita lihat, walau dia cerdik berspekulasi, tetap saja Mao ini sangat bodoh. Bahkan soal ilmu dasar di ujian kerajaan itu, padahal itu adalah pertanyaan umum. Jadi guys, IQ Mao sebenarnya atas rata-rata saja, walau dia cerdik akan teka-teki dan spekulasi. Belum tentu bisa dengan yang lainnya atau yang tak dia sukai atau nggak menarik baginya. Apa gunanya belajar sejarah? Apa gunanya belajar hukum kalau ujung-ujungnya berubah? Padahal itu adalah pengetahuan umum yang pantas saja kalau mau gagal dalam ujian. Daripada itu kan, kata Mao, mending belajar tentang obat-obatan dan membuat racun ya kan. Dan juga guys, mari saja kita singkat ke yang pentingnya aja dari kejadian serunya. Kalau kejadian ini muncul di episode selanjutnya dan kalian belum mengerti, kalian bisa pentingin aja pembahasan gue ini. Dan mungkin kalau udah paham,
kalian akan senang dengan konfliknya. Jadi gak usah pusing-pusing lagi memikirkan apa sih kasus sebenarnya, kok gue gak paham. Nah gitu ya. Walau anime ini sudah tamat dan sampai pada 24 episode, walau masih lama ya, sekitar 3 bulanan lagi, gue akan tetap bahas konflik yang akan terjadi pada Mao, yang intinya bukan yang santainya. Kalau santainya kalian pasti udah ngerti, yang beratnya yang maksudnya yang akan gue bahas. Jadi pokoknya kalian enjoy aja, siapkan aja nasi padang yang banyak. Kalau begitu mari saja kita ke kasus gedung makanan yang gak lama kemarin meledak. Entah kenapa itu terjadi. Mao saat itu ketemu dengan Lihaku, yang Lihaku di situ lagi ditugaskan untuk mengecek gedung yang baru saja meledak itu. Kata Lihaku, ini mah musimnya kali. Ledakan gak jelas ini juga sepertinya hanya kesalahan teknis yang misterius. Sepertinya juga Lihaku belum tahu kalau Mao sebelumnya itu di PHK ya. Jadi saat ketemu dia manggil gelar Dayangnya. Mao bilang, gua udah bukan Dayang, gua adalah pembantu oleh orang yang membeli gua. Kata Lihaku, anjir, yang benar. Siapa yang membeli lu? Oke. Jadi Mao ingin menyelidiki kasus ini. Saat mau masuk ke gedung itu, Mao baru tahu kalau ini adalah gedung makanan, walau ada barang-barang lain juga. Dan langsung sekejap, Mao dapat dugaan melalui info yang dia dapat kenapa gedung ini bisa meledak. Hanya butuh beberapa info saja, seperti ada selang rokok, ledakan, makanan. Aha. Inti dari kasus ini adalah kecelakaan. Gua potong aja, BTW ini kan gudang makanan tentu. Ini disebabkan oleh debu terigu dan tepung gandum, ditambah percikan api dari rokok atau yang lainnya, bisa menyebabkan ledakan. Itu seperti keajaiban, tapi memang seperti itulah hukum alamnya. Mau sepertinya menganggap ketidaktahuan orang tentang ini adalah kedunguan karena kurangnya ilmu tentang itu. Sesuatu akan dianggap ajaib kalau tak tahu trik dan tipsnya. Jadi mau pesan pada Lihaku agar dikasih tahu pekerja pabrik agar jangan merokok sembarangan. Oke, siap. Jadi sudah jelas ya kasus itu ya guys ya. Itu atas kelalaian yang pekerja pabrik itu merokok sembarangan. Tepung terigu dan tepung gandum kan kalau dicampur bisa jadi bahan kimia gitu. Mau juga pas pulang gak sengaja ngebawa selang rokok yang kalau dilihat-lihat mahal kayak ini selang. Desainnya rapi dan seniman sekali. Masa pekerja punya barang semewah ini? Dan ini pasti menjadi pengalaman yang direncanakan. Kita tunggu saja, oke? Dan gue gak tahu kedepannya emang kayak gitu atau beda nanti sama alur cerita animenya. Pokoknya gue udah bahas ya, nasib Mao kayak gimana dan sesudah dan setelahnya. Ternyata begitu ya. Nah buat kalian yang udah tahu, bahas lagi ya di komen sebanyak-banyaknya pendapat kalian. Gue seneng bacanya. Semoga kalian lihat aja, nanti kita bahas anime lain yang lebih lama lagi ya guys ya. Tentang Lisu atau tentang konflik yang sedih atau gembiranya pada anime Kushiro no Hatoru Goto. Enjoy aja sama videonya, semoga terhibur. Sekian, dadah.